Orang yang tak peduli panas atau hujan badai, ia tetap akan jalan demi mencari sesuap nasi demi keluarganya. Ayah kita ni kan, okay, sini siapa ayah yang kerja polis, saya katakan? Polis. Itu pun tentera. Okey, jururawat. Ayah mak ayah lah, terkira mak ke ayah ke jururawat. Takde, okey. Orang yang kerja jawatan kerja-kerja sendiri, mereka ni kerja tak tu masa. Ada masa pagi, petang, malam, siang, tak tu masa. Kamu tidur, ayah kamu kerja. Kamu pergi sekolah, ayah kamu tidur. Jarang-jarang jumpa ayah, ayah kamu. Tapi ayah kamu tak peduli itu semua. Kerana ayah kamu mencari rezeki untuk siapa? Untuk ayah kita seorang lah. Tidak untuk kita. Sebagai anak. Okay, next. Cinta ayah itu terkadang tidak akan terlihat kerana memang dia tidak pandai untuk menunjukkan. Laki bapa tu, laki dia tak pandai. I love you, you love me, you kiss me. Dia tak pernah kan. Sebab laki tu macam tu. Memang macam tu laki. Ayah kita jatuh dia tak sampai naik. Ayah sayang pada kamu. Sayang. Tak ada. Tapi bila ayah bila kita tak gembira, ayah kita tak gembira. Mai, kenapa kamu masak macam ni? Ada masalah ke? Ani, Ina, awak, kamu ada masalah ke? Tak ada. Dia tak tanya. Tapi macam mana kita tahu ayah kita kita? Dia ambil pegat kepada kita, dia hantar kita ke sekolah. Bila dia sampai sekolah, dia tengok kita tak ada, dia risau. Tanya cikgu mana pergi kita kan. Kita ni merayau bila sekolah main gelap panjang lah, main polis sentri. Polis sentri lawan penjaga. Polis mati, pencuri jaga. Ayah kita sengaja tunggu nak tunggu jabat ni. Bila kita masuk kereta, ayah kita masak sama dia. Ya, nak makan ya. Masak. Terus pergi kedai. Dia cakap apa? Nak makan apa? Dia tak marah pun. Kalau mak kita, setengah jam lecture dah. Tapi kalau ayah kita, that's right. Dia sound tepek je. Nak apa? Macam tu. Okay. Ayah orang yang mencintai dia dalam diam. Orang yang tak pandai menangis. Dia juga orang yang selalu mengerti akan hati ketika yang lain tidak memahami. Sebenarnya ayah putih ni faham dulu. Kalau ada masalah, kita bercerita dengan ayah itu. Ayah, Iza ada masalah. Masalah apa? Iza lagi 2 bulan dan SPM. Tapi ya, Iza dalam persimpangan yang dilema. Persimpangan yang dilema. Aula. Kadut lagu ke? Ada lagu pula lah. Jadi kita jangan takut meluahkan perasaan pada ayah. Ayah kita kerana ayah kita seorang yang seorang pendengar setia. Memang galak. Dengan kamu yang dia galak tu. Ayah kamu galak kan? Tak galak. Ayah kamu tak galak, ayah dia galak. Misteri. Tak eh? Bukan. Ui, pakai sebat. Ui, eh. Masya Allah. Okay, next. Apa dia tulis ni? Kawan terbaik adalah ayah kita sendiri. Walaupun dia gawat ganas, senang kata garang, dialah kawan terbaik. Jadi siapa tadi yang kata yang dia garang tadi tu?
Walaupun ayah kamu galak, dia kawan terbaik untuk kamu. Jangan kamu takut nak bercinta dengan dia. Okey? Okey? Alright. Ayah, air mata ini tak mampu membalas semuanya. Semua yang ayah lakukan untuk hidup kami, semua yang ayah berikan kepada kami. Jasa ibu ayah kita ni tak terbalas, tak terbalas walaupun sebulan kita dah besar ke Yesus. Kita bagi semua duit kita bermayang ke, tak boleh membalas jasa mereka kepada kita. Itu hakikatnya. Next. Harapan ibu dan ayah. Ayah ibu kita ni, dia bukan nak kita ni bagi dia duit beringgit, ber-RM-RM. Tapi dia nak kita jadi anak yang soleh. Jadi anak apa? Anak soleh. Boleh dengar lagu anak soleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey, ada tidur. Terima dulu.